Oke guys, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Soemadi Stetson Channel. Di video kali ini aku mau OTW ngevlog dari Nanggulan ini ya guys. Dari Nanggulan mau menuju pulang guys. Oke, langsung aja kita jalan. Ini dari Nanggulan ya guys. Sambil nyoba alat baru. Ini Nanggulannya sih saya mana aku juga nggak tahu ya guys. Soalnya jarang-jarang banget sih main-main ke sini. Oke, langsung aja kita tetap fokus jalan. Karena ini harus mengejar waktu juga ini ya guys saya. Tapi takut HP-nya ciblok, tiba, wah jatuh gitu. Kalau ngebut-ngebut, takut aja sih. Soalnya, apalagi di sini anginnya mendung, anginnya cukup kencang dan suasana sini mendung. Tapi nggak tahu ini nanti sampai rumah atau enggak videonya ya guys. Soalnya memorinya hampir habis. Hampir penuh gitu. Jadi mungkin harapan kecil ntar sampai ini aja ya guys. Sekuatnya video ini, semampunya memori. Karena kan nanti juga buat ini juga buat ngedit. Nanti aku juga nggak banyak bicara soalnya ini kan bulan puasa, aku juga puasa. Ini pertama kali puasa ini ya guys untuk bulan ini. Awal pertama. Di sini udah mulai banyak yang jualan buat buka puasa. Banyak banget itu. Nah, ini seperti di sini itu udah mulai banyak. Jangan lupa untuk yang belum subscribe terlebih dahulu ya guys. Nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian itu selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Di sini anginnya cukup kencang, mungkin nanti suaranya nggak begitu terdengar. Karena anginnya lumayan banget ini guys. Walaupun udah pakai mic clip on, tapi mungkin masih tetap ini ya, tetap terdengar suara anginnya. Ini sampai pertigaan, mau belok tapi ada yang rating. Ini juga belok tapi kan posisi agak kenceng, jadi aku tadi takut mau langsung belok itu. Ini pertigaan Nanggulan, yang mana aku juga belum hafal. Ya mungkin aku sering lewat sini tapi kan nggak hafal itu ya guys, tempat-tempatnya atau apanya. Ya cuman sekedar lihat aja sih, nggak ya begitu menghafal atau gimana gitu. Takut aja guys, sebenarnya aku takut HP-nya itu jatuh gitu loh. Soalnya HP-nya itu juga berat sih, alatnya aja yang ringan gitu. Jadi takut. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ini aja. Ini kita belok ke kiri arah Pengasih gitu ya. Ini masuknya masih Kulon Progo bukan ya ini guys? Ini lewat tengah sawah ini kita. Ya jalannya agak geronjal, mungkin kurang sedikit. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nikmati, kita santai aja. Ngebut-ngebut ya guys. Emang HP-nya gitu kan nanti. Oh di sini ada yang baru
Ini baru mulai pengaspalan ini. Kita antri dulu, guys. Baru mulai ngaspal jalan ini, guys. Ya, ini. Penambelan jalan mungkin. Ini harus ditutup helmnya, guys, biar suaranya itu enggak geber-geber gitu. Ya bukan itu sih sebenarnya, ini buat biar apa itu matanya enggak kena debu gitu. Helmnya aku tutup kacanya. Ini enggak tahu udah sampai. Jalannya mengerikan ini, guys. Di sini tuh jalannya naik nih, guys. Naik terus bergelombang gitu jalannya. Nanti hampir sampai ke jalan lumayan besar. Nah, ini sini sampai sini. Sampai sini paham? Aku belum paham, guys. Ini daerah mana ya? Udahlah, yang penting kita jalan terus saja. Omah Cantek 5000. Daerah situ apa? Kayak wisata-wisata tradisional itu, guys. Hati-hati pekerjaan jalan. Oh, ini. Buat apa? Namanya Uus. Buset. Anjir. Jalannya lumayan ekstrim. Ya. Ini aku pakai motor Mio MT ini ya, guys. Dulu hasil kerja. Ya mau gimana lagi, guys? Kalau nggak bekerja, nggak punya motor aku. Kalau nggak punya niat kemarin-kemarin, aku nggak punya motor, guys. Lihat apa itu namanya yang jual es, kayaknya seger banget. Kayaknya itu nikmatnya luar biasa. Ada simbah. Oke, ini kita sampai mana ya? Alatnya itu murah banget, guys. Aku nggak jadi pakai GoPro ini, cuman pakai alat biasa itu. Nggak jadi pakai GoPro. Ini pun minjam, ini baru minjam ini, guys. Soalnya aku mau lihat dulu hasilnya nanti itu gimana. Kalaupun memang bagus ya, aku beli buat moto vlog ini ya, guys. Moto vlog itu enak banget, guys. Gak usah edit-editan, kita langsung aja, langsung kita apa? Unggah aja di YouTube gitu. Ada yang lihat ya, syukur, gak ya, gak apa-apa. Tapi ya gak bisa lihat lah. Biar ini area Kulon Progo ini kita bisa buat kenang-kenangan besok. Tinggal satu strip, perjalanan masih agak jauh ya, guys. Iya, ini ya, doakan aja, guys, biar aku sukses di dunia per-YouTube-an gitu. Aku itu sebenarnya mau ngadain giveaway, guys, mau ngadain giveaway baju channel YouTube itu, tapi ya gimana, ajarnya belum cair, ajarnya itu masih dikit, apalagi sekarang view-nya, aduh, lihat view itu rasanya sedih, guys.
gimana mau ngadain giveaway. Aku juga sebenarnya senang ngadain giveaway buat kalian semua gitu, biar mungkin ya biar apa ya guys, biar senang itu aja ya, sama-sama menguntungkan gitulah. Aku juga giveaway, tapi untuk saat ini maaf banget ya guys, aku belum bisa giveaway soalnya itu tadi guys, gaji YouTube aku itu belum cair untuk saat ini, apalagi aku sekarang juga sibuk kerja. Soalnya aku masih ada cita-cita guys untuk memperbaiki rumah gitu ya guys. Jadi untuk saat ini aku fokus kerja sama fokus gimana caranya biar bisa memperbaiki rumah gitu. Minta doanya gitu ya guys. Jadi untuk saat ini aku mungkin belum bisa giveaway ya karena itu juga. Apalagi ditambah view-nya itu dikit-dikit. Aduh, sedih gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting tetap konsisten menghibur kalian semua. Setidaknya aku tetap upload gitu ya guys untuk kalian gitu. Ya karena gimana lagi guys, aku juga aku sendiri yang video layangan naga aja ngerasa bosan itu, apalagi kalian yang nonton itu. Aku juga paham ini semua pasti juga karena bosan juga gitu ya guys. Kalau nggak bosan ya mungkin udah kalian tetap nonton gitu. Soalnya channel-channel besar aja yang video layangan juga sama sih view-nya dikit-dikit gitu. Kalau ini video petasan atau mercon itu mungkin naik atau enggak gitu ya guys. Soalnya aku juga belum coba, terus belum tahu di mana kira-kira tempat kayak gitu main petasan itu. Sama sekali belum tahu. Jadinya ya mau gimana lagi lah guys. Ini jalannya berbelok, jangan nyalip karena udah ada ininya juga, apa, rambu-rambu. Di sini kita bisa nyalip, tapi itu belokan itu guys. Yang penting aman, masih aman, alhamdulillah. Masih bisa nyalip. Di sini itu PPS sih guys, kayak kebun binatang itu ya, kebun binatang Kulon Progo, pengasih Kulon Progo. Kita hampir ke pengasih, ya udah hampir selesai. Maksudnya lapangan pengasih gitu loh guys. Ya seperti ini perjalanan kita saat ini itu. Ini daerah apa namanya, kayak perumahan-perumahan gitu di area pengasih. Ini sama saja kita itu ngabuburit gitu aja ya guys. Mandek gimana berhenti. Wah, menakutkan sekali ternyata. Ya, gimana lagi. Oh, ternyata masih mengejar lampu merah. Sama-sama aja. Sama-sama ya, aku. Ya, ini kita benar-benar, oh ada ini, terdam
blacek apa itu kepater. Iya. Sekali-kali lah kita membunyikan klakson. Anjir. Pertama kali ini aku ngobrol sendirian ini ya, guys. Soalnya kalau ada alat ini senang aja. Bisa pit-pitan. Maksudnya itu jalan-jalan tidak ngubadir gitu ya, guys. Masih bisa kita buat kenangan walaupun kita simpan di YouTube gitu. Ya, ini lapangan pengasih, guys. Kita udah sampai lapangan pengasih. Tapi kita masih lurus, masih terus. Masih jauh itu rumahnya. Ini kita nggak tahu udah berapa menit tadi perjalanan. Soalnya nggak melihat sih. Nggak melihat berapa menit-berapa menitnya. Yang jelas kita ini aja buat video terus aja. Ini kita belok sini aja, lewat depan kantor pos polisi pengasih sama kodim gitu ya, guys. Di sini ada kafe Cindy Steak, dan di sini ada pertigaan perempatan lagi. Kita belok kiri. Kita udah sampai sini, bentar lagi kita OTW menuju alun-alun ini sampai. Gak lama sih alun-alun atas. Ya, alun-alun Kulon Progo. Ya. Atau lebih sering dikenal daerah sini sih Alwa gitu, alun-alun atas. Mulai haus ini, guys. Tapi kan bentar lagi trip gitu. Nanti habis ini kalau belum saatnya kerja ya tidur aja gitu. Tidur, nanti waktunya kerja biar dibangunin.